Oke ya, sobat semua, kita akan tes terbangkan layangan pesawat. Mumpung ada udara.
Oke ya, sobat semua. Layangannya hancur ya. Inilah resikonya kalau terbangin layangan sendirian ya. Gak ada yang narik. Patah ya. Tadi nabrak di situ. Di sini. Di sana di tunggak kelapa yang itu. Ini kepalanya patah tadi. Tuh. Ini. Enggak tahu ini bambunya buruk kalau mengburuk ya bambunya. Nah, udah nggak ada seratnya lagi. Oke, untuk teman-teman ya yang mau buat layangan, usahakan jangan bambu yang seperti ini ya. Oke, ini sayapnya juga patah di ujung. Aduh, yang saya buat kemarin ini ternyata ini emang getas banget ya. Tuh, ih, biasanya bambu nggak bisa dipatahin seperti ini kalau dia bambu yang bagus. Ini nih, nah, jadi modelnya tuh kayak apa ya, oh, lembut banget. Oke, saya akui saya gagal ya, saya tidak bisa, mungkin bisa dikatakan lah tidak bisa ya. Saya mohon maaf untuk sobat-sobat semua ya, bagi kalian yang tidak suka ya silakan komentar lah di kolom komentar ya. Oke, itu saja ya. Dan untuk sobat semua, sekali lagi kalau bikin layangan jangan bambu yang muda ya, usahakan carilah bambu yang tua. Jadi tidak kejadiannya tidak seperti ini. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.